Ya Rabbi salli ala al-mukhtar Taha al-Bashir Waghfir lana kulla zallah wa nadhir Ya Rabbi salli ala al-mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunawiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang Allah Ta'ala yang memberi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membaginya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Allah yang bilang, bukan pakar, bukan ahli ekonomi, bukan ahli biologi, bukan ahli jiwa, bukan orang kaya, bukan yang bicara Tuhanmu dan Tuhanku, yang bicara penciptamu dan penciptaku, yang bicara pemilikku dan pemilikmu, yang berbicara yang punya jagat raya, yang punya semuanya. Saya mau nanya, pernah gak punya rasa takut gak bisa makan? Gak punya duit nanti hidup bagaimana? Jujur saja. Gak bisa bayar sekolah anak, gak bisa bayar hutang, nanti bagaimana nasib anak? Pernah gak mikir gitu? Muncul ya, muncul seperti itu, betul? Orang-orang Jawa dulu, Pulau Jawa ini punya satu kalimat indah, banyak anak banyak rezeki, betul? Betul. Ini kalau saya syarahkan 10 jam ini. Banyak anak banyak, berarti kalau sedikit anak sedikit rezeki, begitu menurut orang Jawa. Kenapa orang Jawa ngomong seperti itu? Karena biasanya orang yang berpikiran cukup anaknya sedikit, takut kalau banyak gak bisa ngasih, betul kan ya? Takut kalau banyak gak bisa menghidupi, betul ya? Nah, inilah penyakit hati yang berbahaya. Asyak firrizik, syak firrozik. Meragukan rezeki berarti meragukan Allah yang maha memberi rezeki. Orang Jawa ngajarin, jangan takut kepada rezeki, karena rezeki yang ngasih Allah, bukan usahamu. Setiap bayi yang lahir, kamu gak ngurus rezekinya, Allah yang ngurus rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang ada di jagat raya ini, di muka bumi, yang mulia Allah yang ngurus rezekinya. Allah, kalau udah dibilang Allah itu artinya Allah yang ngurus. Allah yang ngurus. Kalau orang Arab bilang ale urusanku, tanggung jawabku, itu tanggung jawabku. Kalau misalnya kita masuk di rumah makan sama beberapa orang gila bayar, ada yang bilang ale, berarti yang bayar aku, yang ngurusin aku. Tenang saja kita, karena dia udah jamin aku yang bayar, dan Allah udah jamin siapapun makhluknya di muka bumi, aku yang urus rezekinya. Jadi kalau kita masih bingung rezeki anak-anak kita, berarti kita tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Ngeri atau enggak ngeri? Makanya itu la ilaha illallahnya dikuatin, la ilaha illallah. Para kiai kan ngajak begitu, para ulama ngajak begitu.
Kenapa diajak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah? Ini bukan sekedar kalimat. Ini kalimat yang luar biasa. Gak punya kalimat ini gak bisa masuk surga. Gak punya kalimat ini gak bisa masuk surga. Kalau kalimat ini udah nempel di hati, menghunjam di dalam jiwa, maka gak ada yang ditakutkan dalam kehidupan. Gak takut miskin, gak takut susah, gak takut, gak bisa. Yakin pasti Allah akan beri solusi. Allah akan kasih jalan keluar. Nah, gimana caranya dapat? Bu, ini ilmu untuk orang tua ya Bu. Saya mau sampaikan ke ibu-ibu biar anak-anak dengar. Cek di pasar-pasar itu. Berangkatnya ke pasar sama, pulangnya sama, rezekinya sama enggak? Di sawah, berangkatnya sama, pulangnya sama, kerjanya sama keras, rezekinya sama enggak? Sekolahnya sama, kuliahnya sama, lulusnya sama, yang satu jadi presiden, yang satu jadi tukang parkir, ada? Paham? Rezeki bukan di tangan titel, rezeki bukan di hebatnya kamu usaha, rezeki mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Berarti cara hidup kan mudah, enggak repot. Mudah karena miliknya Allah, jadi gampang. Kalau miliknya bupati agak susah. Harus ketemu bupatinya, harus begini, harus begitu. Kalau miliknya Allah, tinggal minta sama Allah. Tinggal minta sama Allah. Lantas bagaimana caranya minta sama Allah? Prosedurnya bagaimana? Mudah. Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Minta sama aku, kalian pasti aku beri. Minta sama aku, kalian pasti aku beri. Gak pakai syarat. Sekarang saya mau nanya, tapi tolong jawabnya jujur ya, jujur sekali. Terutama orang-orang tua ini. Kalau mau beli rumah, itu yang pertama kali dipikir apa? Mikir rumah yang mau dibeli atau mikir duit yang dipunya? Jujur, yang mana? Duit. Kalau mau beli mobil, mikir duit yang dipunya atau mobil yang mau dibeli? Duit dulu, baru rumahnya. Betul? Duit dulu, baru tanahnya. Betul? Duit dulu baru mobilnya, betul? Kenapa mikirnya seperti itu? Karena gini, nah, uangnya cuma 100 juta, masa mau beli Alphard yang harganya 1 miliar? Kan gak masuk akal, Yai, betul? Uangnya cuma 100 juta, masa mau beli rumah harga 500 juta? Kan gak masuk akal, Yai, betul? Inilah cara pikir bukan seorang muslim. Ini cara pikir ahli ekonomi. Ini cara pikir orang yang belum kuat imannya. Ini cara pikir yang salah dalam syariah. Kalau cara pikirnya kiai sama habib sama ustadz beda. Mau beli rumah, cari rumah yang bagus, yang baik, yang manfaat. Ya, pasang niat yang baik, cari rumahnya yang cocok. Begitu ketemu rumahnya yang cocok, cek harganya. Harganya 1 miliar, uangnya 10 ribu, berani beli rumah. Gila ya. Uang 10 ribu, mau beli rumah harga 1 miliar. Gila atau enggak gila? Ngomong sama istrinya, yang itu rumah yang di pojok sana, senang atau enggak senang? Oh, senang banget. Kenapa begitu? Kata istrinya, kenapa nanya begitu? Aku mau beli. Istrinya ngomong, yang sadar ya. Kalau stres jangan keterlaluan. Kontrakan saja belum dibayar, kok pengen beli rumah harga 1 miliar. Yang waras, jangan stres. Suaminya ngomong, Allah bilang dalam Al-Quran, kiai ini, beda ilmu. Habib ini, ustaz ini, syekh. Ajungan, beda ilmu. Allah bilang, kalau pengen sesuatu minta sama aku beri. Masa baru pengen saja kok gak berani? Baru pengen aja kok gak berani? Iblis yang nyata-nyata dilaknat. Itu
pernyataan laknat sudah turun. Pernyataan laknat sudah turun. Gak mungkin iblis itu boleh masuk surga. Iblis itu pasti tempatnya di neraka. Iblis pasti disiksa. Pernyataan sudah diumumkan oleh Allah Ta'ala. Iblis sudah di blacklist. Udah ini ilah kapan pun sampai selama-lamanya tempatnya neraka. Iblis yang seperti itu berani minta. Berani minta. Iblis yang mengatakan, wah gak mungkin dikasih sama Allah. Oh gak mungkin. Lihat nih makrifahnya iblis. Bagaimana iblis kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Bisa, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Memberi, Allah Maha 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 Maha. Iblis berpikir, aku pasti masuk neraka, kata iblis. Tapi Allah enggak ngomong yang lain, berarti aku boleh minta yang lain. Mulailah iblis minta sama Allah. Ya Allah, tolong masukin nerakanya jangan sekarang. Tunda dulu sampai hari kebangkitan. Biar saya bisa ngajak-ngajak yang lain. Sama Allah diiyakan, oke. Kutunda sampai hari kebangkitan. Ajak pengikutmu masuk neraka. Kecuali hamba-hambaku yang mukhlasin. Yang hatinya kubuat jadi ikhlas. Kamu gak bisa bawa mereka ke neraka. Iblis minta dikasih. Karena iblis paham Allah Maha Memberi, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Bisa. Iblis yang dilaknat berani minta. Lah kenapa kita yang sholat gak berani minta? Takut minta. Karena udah diajari kalau gak punya duit jangan mikir yang tinggi. Kalau enggak punya duit, jangan mikir rumah yang besar. Kalau enggak punya duit, jangan mikir. Kalau punya duit, jangan mikir. Kalau enggak punya duit, jangan mikir. Kalau enggak punya duit, jangan mikir. Siapa yang ngajarin begitu? Pastinya bukan Allah. Kalau Allah ngajarin, kalau enggak punya duit, minta sama aku. Enggak punya rumah, minta sama aku. Enggak punya mobil, minta sama aku. Karena engkau punya aku yang punya jagat raya. Selesai. Asik atau gak asik, Bu? Asik. Pengen rumah. Ini yang saya sampaikan bukan teori ilmu praktek. Saya sudah praktekkan berkali-kali. Dan saya gak akan lelah praktek. Mulai ngomong sama istrinya. Istrinya mulai sadar. Iya, mampak betul-betul ya. Kita ini punya Allah kok mengandalkan usaha. Iya, punya Allah kok mengandalkan usaha. Usaha. Memang kita harus berusaha. Tapi jangan pernah ngandalin usaha yang diandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah istrinya nanya sama suaminya, terus gimana caranya minta sama Allah? Caranya minta bagaimana? Maka dijawab sama suaminya, gampang. Cara minta paling gampang itu lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ini rahasia, tolong jangan di-share. Nanti kalau di-share banyak orang hidupnya enak. Inilah siang, ini setan-setan mulai berkeliaran di dekat sini. Berusaha menjangkau kepala bapak dan ibu masing-masing untuk membatalkan apa yang akan saya ajarkan. Mulai bekerja setan, karena bahaya ini. Buat setan bahaya, kalau orang paham semua ini, Masya Allah. Hidupmu akan indah, enak, gak ada susahnya. Walaupun kesusahan datang gak susah. Masalah datang gak ada masalah. Kalau paham yang satu, ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Al-Mu'di, Allah yang Maha Memberi, wa ana al-Qasim, aku yang membagi. Aku yang membagi. Jadi kalau kita itu pengen dapat dari Allah, minta bagian lewat Nabi Muhammad SAW. Lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masuknya lewat situ, lewat Rasulullah SAW. Mulai ini kiai ngomong, ingat gak dulu ajaran abah guru, ajaran abuya, ajaran Syekh Fulan, ajaran Habib Fulan. Kalau ada hajat, baca mujiah 1000 kali. Nah itu rumahnya, kita potret dulu, potret cepret, taruh di kamar. Kemudian kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu kita baca mujiah 1000 kali, minta sama Allah agar rumah itu diberikan kita. Caranya terserah Allah, yang penting gak ruwet, gak susah.
Masya Allah, istrinya semangat. Ngomong sama suaminya, Pak, 1000 kalau diangsur boleh enggak? 1000 diangsur boleh enggak? Suaminya jawab, saya dengar ceramah Habib Novel, kalau sholawatnya diangsur nanti hajatnya juga diangsur. Kalau sholawatnya diangsur nanti hajatnya juga diangsur. Enggak Bu, kita enggak akan angsur, bayar tunai. Caranya gimana? Kunci kamar, matikan handphone, buat harum-haruman, keharu, ukur, semuanya yang harum-harum, pengharum ruangan, pakai baju serba putih yang wangi. Kita akan panggil Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah begitu selawat ini dibaca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiyya min jami'il ahwali wal afat wa taqdila nabiyya jami'il hajat wa tutahhiru nabiyya min jami'is sayyiat wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat wa tuballighu afdhal ghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'da mamat. Dibaca 1, 2, 3 ini selawat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya Rasulullah? Selawatku juga untukmu, salamku juga untukmu. Ternyata sholawat ini bukan sekedar sholawat, bawa doa. Proposal di balik sholawat, ada proposal di balik sholawat. Dibuka bungkusnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sholawat ini isinya apa? Sholatan tunji Nabi Hamin jamil ahwali wal afad. Ya Allah, aku kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sholawat yang dengan sholawat tersebut akan diselamatkan dari segala bencana dan musibah. Di antara kalimat selawatnya, wa taqdilan nabi hajami al-hajat, dan berkat selawat tersebut, engkau ya Allah akan wujudkan seluruh hajatku. Seluruh hajat. Jadi rumah tadi cuma salah satu hajat. 1000 kali. Maka malaikat wilayah Cibeber pada kumpul. Dengar ada selawat, gak ada malaikat diem. Malaikat khusus sholawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Ini malaikat yang diperintah sholawat ini wilayah Cibeber, begitu dengar ada orang sholawat langsung pada ngumpul malaikat, kemudian manggil yang lain, sini sholawat. Malaikatnya ikut sholawatan. Setelah itu malaikatnya ikut menyampaikan ke langit, orang ini minta rumah ternyata. Orang ini ternyata minta rumah. Begitu naiknya ke langit, pintu pertama bawa sholawat, yang jaga pintu langit nanya, siapa itu yang masuk? Doa siapa? Jawabannya sholawat. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit kedua. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit ketiga. Kalau sholawat tidak boleh ditanya, langsung naik langit tujuh. Sholawat gak boleh ditanya. Begitu ini sholawat, malaikat Jibril pun akan ikut sholawat. Sholawat Nabi Muhammad SAW. Malaikat lihat ini doa dipungkel sholawat, malaikat ikut sholawat. Maka Allahnya begitu terima sholawat, Allahnya langsung jawab, untukmu juga sholawatku 10 kali. Rahmatku, ampunanku, ku naikkan derajatmu. Rahmatku, ampunanku, ku naikkan derajatmu. Maka ketetapan Allah ini disampaikan kepada seluruh makhluknya Allah. Malaikat Jibril ngomong kepada malaikat langit yang ketujuh. Tujuh ngomong ke enam, enam ke lima, terus sampai yang di langit paling bawah ngomong kepada bumi. Bumi pun pohon tertumbuh, semuanya ngomong, Allah sayang sama dia, Allah hormati dia, Allah ampuni dia. Maka saat itulah semua yang di alam bekerja mewujudkan hajat. Itu nanti caranya macam-macam, aneh-aneh. Udah usah saya jabarkan, ini rahasia. Nanti kalau dijabarkan banyak yang senang. Nanti banyak yang senang. Paham ibu-ibu? Nanti ibu-ibu pahamkan anaknya ya.
Makanya sekarang kalau punya hajat gak usah ruwet mikir cara, mikir sholawat dulu. Nanti caranya Allah yang ngajarin. Bagaimana Allah yang ngajarin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa kepada Allah, salawat itu salah satu ketakwaan yang luar biasa. Wa may yattaqillaha, ya Allah aku bertakwa kepadamu dengan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Engkau perintahkan aku salawat, ya Allah aku salawat. Yaj'al lahu makhraja, saya punya masalah ya Allah, dikejar-kejar hutang ya Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri kamu solusi. Jalan dua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa dia pikirkan. Selesai masalah. Itu namanya jalan sholawat. Jadi ada dua tadi, doa orang tua dan sholawat. Saya ini Novel bin Muhammad Al-Idrus, yang lebih dikenal orang dengan nama Habib Novel. Sekolah cuma sampai kelas 3 SMA lulus. Lulus SMA. Saya enggak kuliah. Saya pondok pesantren itu hanya 6 bulan di pondok pesantren Darul Ulum wa Dakwah. 6 bulan. Setelah itu disuruh pulang sama ibu saya. Pulang, enggak usah pondok lagi. Saya nurut sama ibu saya enggak pondok. Nah, di Solo kebetulan ada almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi, Habib Anis Al-Habsyi Solo. Saya cuma dari rumah ikut majelis beliau, mondar-mandir rumah majelis beliau. Sampai beliau wafat 10 tahun saya mondar-mandir. Ikut belajar pada Habib Anis. Itu saya lakukan semua karena apa yang mau ibu saya. Saya gak boleh kuliah, yang larang ibu saya. Saya di pondok disuruh pulang, yang nyuruh pulang ibu saya. Tapi ibu saya waktu kecil nimang-nimang saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal waliullah. Ibu saya itu selalu ngomong begitu. Doakan anaknya biar jadi wali Allah. Doakan anaknya biar jadi kekasih Allah. Doa minta anaknya biar jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ibu saya enggak pernah ngajari sampai hari ini. Ayah saya enggak pernah ngajarin sampai hari ini. Sampai ayah saya wafat enggak pernah ngajarin cari duit, kerja, cari duit. Tidak pernah. Yang ada apa? Ngaji yang betul. Baca rotib. Ngaji. Malam Jumat ke masjid. Maulid. Malam Jumat maulid ke masjid. Sampai saya seperti ini. Maulid, sholawat. Gak ada. Cari duit. Gak ada. Kalau saya butuh duit, saya minta sama Allah. Caranya minta sama Allah, saya punya dua. Satu, dua orang tua. Dua, sholawat. Saya ngomong sama ibu saya, mah, butuh uang 10 miliar, gak punya duit. Mau beli tanah sebelah, saya gak punya uang. Butuh uang 10 miliar. Jawaban ibu saya, gobul, beli tanahnya, gobul insya Allah. Ibu saya gak ngomong, gila kamu. Pikir, gak punya duit mau nawar tanah 10 miliar. Dari mana uangnya? Jangan nambah masalah. Jangan berpikir yang berat-berat. Enggak, ibu saya tahu saya gak punya duit. Tapi ibu saya paham, dia punya Allah. Punya Allah. Maka ibu saya bilang, jangan khawatir. Dapat itu 10M, bahkan lebih. Angkat tangan nih orang tua. Ya Allah, sholat angkat tangan. Habis sholat angkat tangan. Malam angkat tangan, doakan anaknya. Hasilnya apa? 10M beres, bahkan lebih. Bangunannya pun jadi. Karena apa? Karena yakin sama Allah. Jangan mau ditipu sama dunia, ditipu sama ilmu yang mengatakan kamu harus usaha. Doa gak cukup, salah. Kamu harus doa. Usaha itu wujud menjalankan syariat. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Salawat merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah Ta'ala, dan ucapan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga menjadi wasilah atau penghubung agar setiap hajat atau kebutuhan manusia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Siapapun orang yang bersolawat, maka solawat tersebut akan diterima oleh Allah Ta'ala. Mengapa bisa begitu? Karena solawat merupakan perintah Allah Ta'ala. Dan hal ini tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Sekalipun diri kita ini masih dipenuhi rasa sombong, ujub, riya dan sebagainya, salawat akan selalu diterima oleh Allah Ta'ala dari para hambanya. Di antara bacaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salawat munjiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Al-Habib Novel bin Muhammad al-Idrusolo berkata, jika kita punya hajat seperti mau beli rumah, mobil, atau lainnya, jangan lihat uang yang kau punya, tapi mintalah kepada Allah Ta'ala. Caranya minta kepada Allah Ta'ala yaitu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat kepada beliau. Bacalah solawat munjiat 1000 kali dalam 1 kali duduk, dengan dimulai solat sunnah dahulu, kemudian membaca solawat tersebut. InsyaAllah dengan senantiasa mengamalkannya, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibnu Wahbin an Yunus an Ibni Sihab qala Humaid Ibni Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qaimatun ala amrillah la yadurruhum an khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Di antara isi hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa Allah Ta'ala yang memberi dan yang membagi-bagikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika kalian punya hajat, janganlah takut untuk meminta kepada Allah Ta'ala apa saja hajatmu, dan perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Ta'ala dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur fi ta'atillah, dan apa yang menjadi hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan barokah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.